Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Wiranada. Nah, di video kali ini saya akan berbagi informasi atau memberikan informasi untuk teman-teman pemirsa YouTube ataupun yang sedang membutuhkan atau sedang mencari obat asam urat, mungkin untuk ibu, orang tuanya, bapak ayahnya, atau rekan saudaranya. Saya akan memperkenalkan bukan obat ya, jamu dengan ramuan tumbuhan alami, tumbuhan obat. Ini saya kasih nama jamu padi karena pembuatnya padi saya. Sudah terbukti obat ini, jamu ini herbal alami, mengobati asam urat, diabetes, sakit kepala, ambeien, asma, badan pegal-pegal, dan sesak napas. Yang paling bagus untuk asam urat, yang asam urat kakinya sudah bengkak, pernah minum jamu ini juga dan berbagai testimoni itu sembuh, alhamdulillah. Nah, banyak sekali yang tanya, mas, komposisinya apa? Jamu ini kok rasanya manis ya kan, enak gitu kan. Ya saya jelaskan lah ya. Untuk prosesnya, untuk proses pembuatannya adalah dengan cara fermentasi atau penyulingan dari berbagai macam jenis tumbuhan obat. Nah, yang terkandung di dalam jamu padi ini saya buka. Untuk pertama, jamu padi ini terbuat dari beberapa macam tumbuhan obat, yaitu daun mint. Nah, daun mint ini yang terkandung dalam daun mint ini bermanfaat sebagai pereda nyeri otot. Satu, menyembuhkan nyeri otot. Dua, menyembuhkan asam urat yang terlalu tinggi dan menyegarkan badan. Satu, daun mint ya. Yang kedua, ada sepulawaras, tumbuhan di kampung adanya. Nah, itu bermanfaat sebagai pengobat atau bermanfaat mengobati sesak nafas atau asma. Nah, itu untuk ada sepulawaras. Dan atas pulau waras itu sebagai nafsu makan. Kenapa katanya ini kan? Pernah ada yang bilang, mas, saya selama minum jamu kok nafsu makan saya banyak. Ya karena pengaruh dari atas pulau waras ini. Ya. Yang kedua, daun sambung nyowo. Ya, daun sambung nyowo ini sebagai berfungsi mengobati diabetes. Diabetes yang parah, makanya kemarin ada konsumen jamu ini yang kakinya itu sudah luka korengan itu, minum jamu ini sembuh karena mengandung daun sambung nyowo yang fungsinya mengobati diabetes basah maupun kering. Yang ketiga, yang keempat ya, jahe merah ini bermanfaat menjaga stamina tubuh, menghilangkan pusing. Boleh di browsing di Google manfaat tumbuhan tersebut biar tambah yakin ya. Yang kelima tadi mengandung tebu ireng. Nah, ini jamu padi ini pemanisnya nggak pakai gula tapi pakai tebu ireng juga bermanfaat mengatasi demam atau dan pemanis jamu ini. Nah, proses jamu padi ini prosesnya dengan cara penyulingan itu kayak disaring gitu ya kan. Nah, jamu padi ini sudah banyak yang membuktikan jamu padi ini memang betul-betul mujarab.
saran untuk mengatasi asam urat diabetes, apalagi hanya pegal-pegal biasa, pegal-pegal yang kita capek habis kerja, pegal-pegal kita, oh pinggang, bisa obat pinggang juga, mengobati pinggang. Ya, demikian video saya kali ini untuk teman-teman yang ibunya atau saudaranya terkena asam urat. Ya, saya jelaskan dulu ya, untuk jamu padi ini, bermanfaat, satu, menyembuhkan sakit kepala. Yang kedua, menyembuhkan asam urat, pegel-pegel rematik. Yang ketiga, ambeien. Yang keempat, sesak nafas. Yang kelima, masih banyak sebetulnya untuk stamina tubuh, menjaga badan agar selalu fit. Ini kan aman untuk anak kecil yang cacingan juga, misalnya nggak doyan makan, bisa dikasih 1 sendok atau 2 sendok makan. Nanti untuk info hubungi WhatsApp saya, nanti akan saya kasih di video ini untuk info harga dan lain-lain, manfaat dan lain-lain. Ya, untuk inti manfaat itu untuk asam urat, diabetes, ambeien, asma, sakit kepala, badan capek, jamu ini aman, tidak mengandung bahan kimia sama sekali. Demikian video dari saya untuk pengobat asam urat dan lain-lain. Sampai jumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi